Assalamualaikum. Saya Teacher Lin. Okey, terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada pihak PAENMA kerana memberi saya peluang dan juga ruang untuk berkongsi dengan anda semua tentang bagaimana cara urutan bayi yang membantu perkembangan sensorimotor anak-anak kita. Okey, jadi di dalam video kali ini, video hari ini kita nak berkongsi tentang urutan yang membantu dari sudut dia punya perkembangan motor, iaitu perkembangan motor ni kita bermula dengan dia punya untuk kita enhance atau kita membantu dalam meningkatkan perkembangan muscle tone badan anak kita. Kita boleh kena mulakan dengan muscle tone dia. Okey, kalau anak yang baru lahir kita akan dapati dia punya muscle tone, okey, ataupun bila kita pegang badan anak kita tu dia rasa dia lembek. Okey, jadi dengan teknik urutan yang boleh digunakan seawal umur 1 bulan sehingga setahun. Okey, jadi dari umur 1 bulan hingga setahun, pressure yang kita kenakan kepada anak kita itu adalah berbeza. Okey. Alright, pertama kita membantu dari sudut muscle tone anak kita. Yang kedua, ia membantu dari sudut stimuli atau sensory stimulation. Sensory stimulation ni apa? Ia membantu apabila jari-jari kita yang warm ni, yang panas ni, bersentuhan dengan kulit anak kita, ia membantu anak kita orang kata aware terhadap stimulus yang kena daripada belakang dia, daripada apa bahu dia, daripada ke kulit dia, okey. Jadi ia membuatkan anak kita lebih alert tentang sentuhan-sentuhan kita ataupun sentuhan-sentuhan yang dirasakan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah juga melalui awareness terhadap tubuh badan dia sendiri, iaitu melalui konsep joint compression. Alertness ini membantu dalam sudut pembinaan fokus dia pada masa akan datang. Jadi jom kita tengok bagaimanakah bentuk urutan yang kita atau anda juga boleh amalkan setiap hari, setiap kali lepas mandi. Okey? Okey, jadi apa yang kita perlukan adalah minyak. Ini minyak kelapa. Dah siap letak saffron. Okey, kat bawah tu ada saffron. Okey. Kemudian budak lah. Ni budak ni. Urutan ni boleh dibuat seawal sebulan ke dua bulan. Okey. Okey, mulakan dengan belakang. Okey. Bila belakang ni. Oh. Baik, okay. Belakang bila merah. Gunakan jari macam ni, buat macam ni. Okay, ni sebab budak ni dia dah besar sikit, so dia susah sikit lah gerak kan. Okay, bagusnya urutan ni dia stimulate muscle dan kira dia merangsang lah muscle tone anak kita ni. Sekarang kalau kita nampak anak kita ni lambat berjalan ke apa ke kan, mungkin disebabkan muscle tone dia lemah. Okay? Okay, jadi bila kita urut ni, especially kalau kita guna tangan kita sendiri, kita urut, dia merangsang lah, memberi rangsangan kepada muscle-muscle tu untuk gerak. Selain itu, ia melancarkan perjalanan darah. Okay, so cara urut dia, okay, daripada tengah ni, tengok tu nak bergegak aja. Tengah ni tolak ke bahu. Ya Allah. Okay. Tolak ke bawah. Dari tepi ni pun kita urut . Aik. Okey. Kemudian tangan dia pula. Tangan dia, okey, daripada bahu kita urut. Okey. Bawah ni kita urut. Kemudian dekat sendi-sendi ni kita tekan-tekan sikit. Okey, buat macam ni sikit. Okey, kita panggil joint compression. Tekan dia dan jari-jari ni kita tekan. Urut tapak tangan dia ya. Ini membantu dari sudut sensory jugalah. Okey.
So buat juga dekat sebelah lagi. Kalau dah busak apa budak besar macam ni, kena ni lah, kena bagi dia main sambil kita urut tu. Okay. Alright. Okay. So kaki pula. So banyak trik lah kita nak buat bila anak kita ni dah aktif kan. So ni kaki dia, daripada peha, minyakkan, kita tarikkan dia. Okay, ni dekat betis dia ni, tak nampak kan? Dekat betis dia ni, tekan sikit, urut. Okay, stimulate sebab betis dia ni berperanan lah, kekuatan betis ni. Apa untuk menampung berat dia nanti. So daripada belakang ni kita urut. Jangan kuat sangat eh. Urut. Okey, gunakan tapak tangan ni. Okey, kalau kita urut orang biasa, kita akan lebih banyak guna perut tangan kita ni. So itu agak kuat lah. So kita hanya gunakan dekat sini je, area sini. Maksudnya perut jari. Okay, perut jari. So sama juga dengan ibu jari saya, saya gunakan perut jari. Ni perut jari. Okay, kemudian boleh tapak kaki. Di sendi-sendi kita buat joint compression macam ni. Buka. Okay. Dan jari dia, kita tapak diri kakinya, kita tekan. Okay. Ini guna perut jari, tekan di sini. Nampak tak? Anak saya ni dah belai lari. Dah. Alright. Okay. So sama juga kat sebelah lagi. Sebelah lagi pun sama. Nampak macam sapu-sapu je kan? Kena kita ada teknik dia lah. Ini pastikan muscle depan ni. Okay, masa depan ni kita urut. Urut ke bawah. Urut daripada atas ke bawah. Jangan main centu-centu je. Okay, daripada atas turun ke bawah. Okay, kita, sebab kita nak lancarkan perjalanan darah dia. Okay, kemudian kaki. Jari-jari dia, okay. Okay, jari-jari ni pun berperanan bila dia nak berdiri. Okay, dia punya sendi-sendi. Okay, bila kita urut anak kita ni, dia jadi relax. Okay, anak kita jadi lebih relax. Dan insyaAllah muscle tone dia pun semakin baik lah. Okay. Muscle tone dia semakin baik. Alright. So, daripada, kalau untuk belakang, kita buat macam ni. Okay, kita atas, turun ke bawah. Aisyah, lepas tu kita buat. Okay, bulat-bulat. Kita buat macam rama-rama. Okay. Okay. Sini kita dia pakai pampers kita. Tak nak tunjuk lah buntut dia kan. So. Okay. So, sama juga dengan tangan. Tangan dia. Daripada atas, daripada bahu. Turun ke bawah. Sampailah ke jari-jari dia. Okay. Alright. So. Ketika anak meniarap juga, bagus kalau kita urut macam ni. Daripada atas, kita turun ke bawah, urut macam ni. Sebab ini membantu untuk kalau kata anak tu belum merangkak lagi. Okay, kita nak bantu kuatkan dia punya belakang. Adalah bila dia meniarap, kita meniarap, kita urut dia. Kita urut daripada kepala ni sampailah ke punggung. Kita urut pelan-pelan, okay? Alright, jadi itu saja. Kalau kata tak jelas ke apa, saya minta maaf sebab budak ni kan, tak duduk diam, okay? Jadi apa yang penting adalah urutan daripada atas ke bawah, okay? Bila kat sendi tu kita macam
masak-masak sikit, tekan-tekan sikit, okey. Tak kisah sendi kat jari-jari dia macam ni, kita tekan, tekan-tekan sikit, okey. Yeah. Alright, so kalau ada apa-apa soalan boleh tanyalah, kalau kata apa tak faham ke apa eh. Tapi jangan kuat-kuat sangatlah. Kesian anak kita. Saya urut anak saya dia umur sebulan. Daripada dia umur sebulan, okay, saya urut dia pegang masa mula-mula, masa dia umur sebulan, kira masa tone dia tak develop lagi, okey. Saya buat macam ni je. Pegang-pegang macam ni. Macam ni sini je. Dan cara urutan saya tak guna. Kita tak ada urut. Kita tak ada urut betul-betul macam sekarang lah. So kita just pegang-pegang. Sebab kita tak boleh nak tarik-tarik sangat, sebab kulit dia masih lagi nipis. Kalau macam ni kulit ni dah tebal kan. So kita boleh pegang-pegang-pegang. Okay, itu kalau umur baru sebulan, dua bulan macam tu lah. Okay, dia baru lagi. Tak pandai lagi nak bila masuk tiga bulan tu dia baru nak pandai mengiring. So bila dia dah baru pandai mengiring, okay, boleh buat urutan sikit-sikit, sikit tekan, tekan, tekan. Especially kat bahagian sendi-sendi, okay? Sendi-sendi tu supaya membantu dari sudut muscle tone dia. Kita nak membina muscle tone dia, alright? Okay, anda kata kalau ada anak yang sudah berjalan tapi dia masih lagi tak stable, urutan juga membantu dalam kestabilan anak lah, sebab dia membantu dari sudut dia punya development of muscle tone. So jadi, dan juga development of muscle strength. Okay, jadi otot-otot anak jadi semakin, dia jadi kuat. Okay, dia stimulated dan dia kuat. Jadi ia akan membantu anak anda lebih stable lah. Okay, jadi itu saja untuk video urutan. Okey, ini diam pula dia. Okey, ini itu saja untuk video urutan. Okey, anda boleh lepas ni boleh urutlah anak anda. Okey. Urutan ni bukanlah dia terhad sampai kira orang kata umur setahun ke sampai bila. Sampai anak kita dah sekolah rendah, kita boleh macam urut-urut sikit kapak kaki dia. Okey. Sebab urutan ni juga memberi ketenangan dan juga bonding antara kita dengan anak. Kadang-kadang anak-anak dia ada stres dia yang kita tak tahu, dia tak tahu nak cerita. Dia bagi kita urut bonding tu, kita anak akan rasa lebih lega dan yelah, dia rasa lebih open dengan kita. Dia akan break the barrier. Kalau dia ada rahsia dengan kita, dia akan break the barrier. Okay? Alright, okay. So, itu saja. Bye.